Oke guys, hari ini saya akan tunjuk cara gimana potong ikan pari. Oke, ini dia ikan pari ataupun stingray. Bersih pisau dulu, pastikan pisau tajam. Oke, tengok gimana. Dan pastikan juga ikan pari itu sudah mati. Kalau tidak, kamu kena sengat. Buka di dalam dia usus-usus. Oke, ikan pari yang kedua, the second one. Sama tadi juga, pastikan mati sudah, baru potong. Potong satu begitu, cut in half, potong separuh. Nah, pastikan pisau tajam. Ini buang dia punya, ini sama upah. Ikan pari. Sedikit licin, guys. Oke, sekarang mau masak sudah. Ada minyak, kasih panas dulu. Ini dia daging ikan pari. Dan ini adalah bahan-bahan yang penting. Apa nih? Serai, halia, dan bawang putih. Dan yang paling penting adalah nih, kari. Ini kari. Ini akan diletakkan nanti. Kari pari. Kari pari nama dia. Oke, kita tengok macam mana proses memasak. Serai. Itu. Nah, dengar tuh. Bawang-bawang. Cukup rasa.
letak air dulu dan biarkan dia ada bau, dia aroma. Ini sudah sampai kering-kering. Oke, sekarang letak nih campuran kari. Kacau-kacau biar dia kasih panas dulu, baru letak in atau baking. Oke, panas sudah, sekarang baru letak tuh daging ikan pari masuk ke kari. Pari-kari. Itu dia. Gaul-gaul. Dan juga letak bahan rahasia, yaitu limau. Api sederhana, sederhana kuat. Sekarang tunggu berapa menit sebelum diangkat semula. Oke, selepas 15 menit baru kita campur garam. Cukup rasa, bukan terlampau banyak, bukan terlampau sedikit, garam dan Ajinomoto. Oke, gaul. Oke, sebelum kasih apa, oke, coba dulu sedikit, baru good. Kalau oke, baru kita teruskan. Kalau kurang, kita tambah. Kalau lebih, kita tambah air. Oke. Oke, ini dia selepas masak. Panas-panas lagi, ada uap-uap. Oke.